Berdasarkan fakta lapangan dan berdasarkan beberapa hasil penelitian, memang benar bahwa tanah pada rumpun bambu merupakan salah satu tanah yang baik untuk kita jadikan media tanam yang akan menjadikan tanaman kita tumbuh optimal dan sebagai antisipasi pencegahan terhadap berbagai jenis patogen, baik itu berbentuk jamur maupun bakteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel pertanian Bang Yarta PPL. Apa kabar sobat tani semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Sobat tani semua, pada konten kali ini ada sebuah informasi penting yang perlu kita ketahui bersama tentang media tanam. Apakah benar tanah di bawah rumpun bambu seperti ini merupakan salah satu jenis media tanam terbaik untuk tanaman kita? Banyak informasi yang beredar tentang hal tersebut. Karena itu, jangan kemana-mana. Saksikan terus Bang Yarta PPL. Tanah bagi tanaman adalah tempat mereka menggantungkan hidup, di mana semakin baik dan sesuai untuk pertumbuhan, maka akan semakin subur dan menghasilkan pula tanaman tersebut. Secara teoritis, tanah merupakan campuran antara padatan anorganik, organik, udara, air, dan berbagai mikroorganisme yang kesemuanya tersebut berinteraksi satu dengan yang lainnya. Sobat tani semua, tidak semua tanah itu subur. Ada tanah yang sedikit memiliki kandungan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Ada juga tanah yang memiliki tingkat keasaman ataupun pH tanah yang tidak sesuai untuk pertumbuhan tanaman. Sehingga kita perlu memberikan perlakuan khusus agar tercipta kondisi yang optimum untuk pertumbuhan dan produksi tanaman. Tanah harus diusahakan semaksimal mungkin, yang paling baik untuk tanaman. Dan tanah di bawah pohon bambu merupakan salah satu media tanam yang sangat baik untuk pertumbuhan tanaman. Pada konten kali ini, kita akan coba mengulas dan membahasnya mengapa tanah di bawah rumpun bambu menjadi salah satu tanah yang baik untuk kita jadikan media tanam. Ada beberapa fakta yang didapatkan bahwa tanah di bawah pohon bambu jelas mengandung lapukan dari daun, ranting, pelepah, akar, dan mungkin juga pohon bambu yang lapuk. Proses dekomposisi yang secara alami tersebut mengakibatkan tanah sangat subur, terutama mengandung unsur P dan K yang tersedia bagi tanaman. Karena kandungan hara P dan K pada daun bambu terbilang cukup tinggi, sehingga sangat bagus untuk kita jadikan sebagai campuran kompos pada media tanam. Unsur hara penting lainnya yang dikandung oleh daun bambu adalah silika atau SI. Bagi sobat tani yang sering ke toko pertanian untuk membeli pupuk, Anda pasti pernah melihat pupuk silika yang dijual secara khusus. Kemudian sobat tani semua, semua bagian dari tanaman bambu, daun, pelepah, ranting, pohon, dan akar, terutama yang sudah lapuk, mengandung cendawan positif seperti Trichoderma viride. Itu sebabnya tanaman bambu tidak pernah terserang hama penyakit. Cendawan Trichoderma dapat memangsa cendawan Fusarium oxysporum sp. Kemudian sobat tani semua, pada akar pohon bambu ini mengandung PGPR, Plant Growth Promoting Rhizobacteria, atau bakteri penumbuh akar tanaman yang berpengaruh sangat baik untuk perkembangan tumbuh kembang tanaman. Sobat tani semua, ada beberapa penelitian yang telah dilakukan, seperti yang pernah dilakukan oleh Kotima Fajar Ferawati dan kawan-kawan, dengan judul pengaruh pupuk organik mikroba rumpun bambu terhadap pertumbuhan tanaman cabai. Dari hasil penelitiannya diketahui bahwa pemberian berbagai dosis pupuk organik mikroba rumpun bambu dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan tanaman cabai. Pada setiap perlakuan yang diberikan, ternyata dosis 75 gram menghasilkan tinggi tanaman, jumlah daun, jumlah cabang, berat segar dan berat kering, tajuk lebih baik dengan perlakuan dibandingkan dosis yang lain. Selain itu sobat tani semua, ada juga beberapa penelitian yang dilakukan oleh Imade Indra Sigit dan kawan-kawan dengan judul uji efektivitas mikroba rumpun bambu terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman bawang merah. Penelitian ini pun didapatkan hasil bahwa berbagai dosis pupuk mikroba berpengaruh sangat nyata terhadap seluruh komponen pertumbuhan dan hasil bawang merah. Dosis 75 gram per polybag untuk pupuk mikroba rumpun bambu memberikan pertumbuhan dan hasil yang terbaik terhadap tinggi tanaman, jumlah daun, jumlah umbi, diameter umbi, berat umbi pada bawang merah. Sobat tani semua, makhluk hidup memerlukan nutrisi untuk tumbuh dan daya tahan hidupnya. Tanah merupakan salah satu tempat hidup mikroorganisme yang memerlukan nutrisi untuk hidup. Bakteri pada PGPR, Plant Growth Promoting Rhizobacteria, dapat secara aktif mengkolonisasi rhizosfer. Selain itu, bakteri tersebut dapat sebagai biofertilizer, yaitu mampu mempercepat proses pertumbuhan melalui percepatan penyerapan unsur hara. Kemudian dia juga sebagai biostimulan, yaitu PGPR ini dapat memicu pertumbuhan tanaman dengan cara memproduksi fitohormon. Pertumbuhan PGPR juga melindungi tanaman dari serangan berbagai patogen. Sebagaimana telah dilakukan penelitian oleh Elza Yulistina dan kawan-kawan. Plant Growth Promoting Rhizobacteria atau PGPR dari akar bambu meningkatkan pertumbuhan tanaman. Mereka memperoleh kesimpulan bahwa PGPR mengandung bakteri Bacillus dan fluorescens yang mampu mensintesis hormon tumbuh IAA, sitokinin dan gliberelin yang merupakan hormon pertumbuhan tanaman, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman. Jadi sobat tani semua, berdasarkan fakta lapangan dan berdasarkan beberapa hasil penelitian, memang benar bahwa tanah pada rumpun bambu merupakan salah satu tanah yang baik untuk kita jadikan media tanam, yang akan menjadikan tanaman kita tumbuh optimal dan sebagai antisipasi pencegahan terhadap berbagai jenis patogen, baik itu berbentuk jamur maupun bakteri. Demikianlah sobat tani semua, semoga konten ini bermanfaat dan berguna bagi kita. Tak ada gading yang tak retak, tak ada kalimat terucap yang tak memiliki salah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Berjumpa kembali pada konten berikutnya. Wassalam. Salam tani.